Tanjung Pura, guys. Tanjung Pura ngedadak banjir, air meluap-luap. Ya Allah. Ini lihat itu mobil. Situasi terkini banjir di Pengasinan. Jadi Masjid Al-Ikhlas. Diketahui banjir melanda sejumlah daerah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kondisi ini menyusul tingginya curah hujan yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Banjir terjadi di sejumlah titik di sekitar Desa Karangnigar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Banjir di daerah tersebut sudah terjadi sejak Jumat siang. Banjir terjadi setelah hujan melanda Karawang dan sekitarnya. Udah hafal jalan ini. Hujan deras mengakibatkan tinggi muka air Sungai Cidawolong yang melintasi Desa Karangligar meningkat. Selain itu, hujan deras yang terjadi di sejumlah daerah sekitar Karawang juga mengakibatkan banjir di wilayah perkotaan. Banjir di wilayah perkotaan akibat sistem drainase yang buruk sehingga air tidak mengalir dan tumpah ke jalan hingga ke pemukiman dan perkantoran. Selain itu, akibat hujan deras, banjir juga terjadi di kawasan perumahan sekitar Kecamatan Karawang Timur dan Karawang Barat, akibat buruknya sistem drainase. Ini Tanjung Pura, guys. Tanjung Pura mendadak banjir, air meluap-luap.